Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sudah bisa dengar suara saya? Halo? Apakah ada yang bisa dengar suara saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sudah bisa dengar suara saya semuanya? Boleh jawab dong kalau dengar. Oke, sudah dengar ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Deva dari Sang Juara School. Di sini nanti nemenin teman-teman semua di webinar tentang kuliah kedokteran ke luar negeri. Siapa nih yang cita-citanya mau masuk kedokteran di luar negeri? Di sini nanti bakal dijelasin gimana caranya bisa kuliah ke luar negeri dan di jurusan kedokteran. Tanpa tes juga, siapa nih yang nunggu-nunggu? Boleh jawab dong di chat, siapa nih yang cita-citanya masuk ke dokteran? Semuanya di sini cita-citanya masuk ke dokteran? Pasti ya, karena nungguin info pasti rencananya masuk ke dokteran nih. Boleh tahu juga nggak ini yang hadir di sini dari mana aja? Kalau malu buat ngomong bisa via chat ya. Yuk, kakak tunggu. Dari mana aja nih semuanya yang ada di sini? Ada Dewi, ada Javier, ada Muhammad, ada Naura. Dari mana aja nih teman-teman di sini? Oke, Kak Dewi Fortuna dari Sulawesi Selatan. Yang lainnya? Yang lainnya dari mana nih? Pengen tahu nih kakak. Oh, dari Jatim, Nazifa. Oh, Javier dari Surabaya. Deket nih dari Sang Juara. Oke, yang lain ada yang lain nih? Mungkin ada yang dari mana? Aceh, dari mana lagi? Ada nggak nih? Dari Malang, Dewi Alza. Siap. Oke, nih dari berbagai daerah nih. Berkumpul di sini. Pengen tahu info tentang kedokteran di Cina pastinya. Oke. Biar gak lama-lama lagi nih, setelah ini kakak akan persilahkan. Di sini ada narasumber kita ya dari Sang Juara School. Nanti ada Mas Falah. Kemudian nanti kalau adik-adik ada pertanyaan, nanti kalau teman-teman ada pertanyaan bisa disampaikan via chat atau kalau memang nanti mau open mic di sesi akhir, silahkan ya. Tapi memang kalau takut lupa, bisa ditulis aja di chat. Jadi pertanyaannya nanti akan dijawab di sesi tanya jawab atau mungkin nanti Mas Falah sudah baca pertanyaannya jadi bisa langsung dijawab gitu ya. Jadi ini nanti silakan disimak dulu penjelasan dari Mas Falah. Kalau ada pertanyaan nanti akan ada sesi tanya jawab ya. Oke, saya sapa dulu Mas Falah, sudah siap? Halo, sudah. Oke Mas Falah, saya persilakan, silakan Mas. Oke baik, teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore. Oke, baik. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan juga bisa bersyukur dengan keadaan apapun. Oke, suaranya jelas ini atau ini ya? Agak feedback gitu ya? Atau jelas suaranya? Jelas kok, Mas. Jelas ya? Soalnya tadi kayak ada feedback gitu suaranya. Enggak ya? Jelas ya? Jelas? Lalu yang lainnya jelas dengar suara saya? Oke, jelas ya.
Jelas Kak. Oke, baik. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Mirtal Pala, saya konsultan kuliah dari Sanctuary School. Pada sore hari ini saya akan menjelaskan dan juga sharing tentang peluang bagi teman-teman semuanya untuk kuliah ke Cina. Baik nanti ikut kuliah jurusan kedokteran maupun non kedokteran kayak gitu teman-teman semuanya. Baik, nah saya akan share PPT-nya. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan nggak PPT saya? Halo? Halo, kok kelihatan? Jadi saya kelihatan ya? Oke, kelihatan. Sudah, oke, baik. Oke, baik teman-teman semuanya. Jadi sore hari ini saya akan menjelaskan dan juga sharing tentang peluang untuk kuliah di Cina. Kayak gitu teman-teman semuanya. Jadi di mana Cina ini memang setahun kebelakang ini jadi perdebatan karena virus corona, kayak itu awal mulanya dari Wuhan, kayak itu. Jadi kalau misalnya tahun lalu teman-teman semuanya di bulan sekarang bulan Februari, Januari, Maret kayak gini, Cina ini sangat-sangat mencekam kayak gitu. Namun satu tahun berselang kayak gitu, nah Cina ini merupakan salah satu dari 10 negara teraman dari pandemi. Jadi kalau misalnya teman-teman googling aja kayak gitu, negara yang saat ini paling aman dari pandemi, nah salah satunya adalah Cina. Jadi memang tahun lalu itu pandemi atau virus COVID-19 bermula dari kota Wuhan yang menghebohkan seluruh dunia. Kemudian tapi pada waktu itu memang pelajar-pelajar dari Indonesia pulang semuanya ke Indonesia, yang dari Cina kayak gitu, yang di Cina itu dipulangkan semuanya. Namun alhamdulillah satu tahun berselang kayak gitu, nah ini malah Indonesia ini tidak lebih aman daripada Cina gitu. Jadi kalau misalnya banyak orang, aduh kuliah ke Cina atau ke Cina dan sebagainya karena COVID, kayak itu malah Indonesia ini yang justru kondisi saat ini kayak gitu, ini tidak lebih aman daripada Cina. Oke, baik, saya lanjutkan. Jadi sore hari ini saya akan sharing tentang peluang untuk kuliah ke Cina. Oke, jadi seperti yang saya bilang tadi, di Cina kayak gitu itu nanti akan ada jurusan kedokteran dan juga jurusan non kedokteran kayak gitu, di mana kalau misalnya jurusan kedokteran itu kita sudah kirim mahasiswa-mahasiswa kedokteran kayak gitu mulai tahun 2010 kayak gitu, sehingga nanti akan sudah banyak alumni-alumninya maupun mahasiswa-mahasiswanya, kakak-kakak tingkat teman-teman semuanya yang udah kuliah kedokteran di Cina. Jadi jangan khawatir kalau di sana memang sudah banyak komunitinya, banyak teman-temannya, banyak kakak tingkat dan sebagainya. Jadi bukan teman-teman orang pertama atau bukan teman-teman ini akan sendirian kayak gitu kan. Jadi Cina ini merupakan salah satu negara yang menarik karena memang kondisinya saat ini menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia, begitu. Di mana nanti 2030 Cina diprediksi menjadi negara dengan GDP terbesar di dunia. Bahkan saat ini mungkin sudah 11-12 dengan Amerika, begitu. Kemudian selanjutnya dengan ekonomi terbesar ini, maka sistem pendidikannya juga tentunya ya cukup bagus juga gitu, dengan ekonomi yang bagus. Kemudian setelah itu pertumbuhan infrastruktur di mana-mana juga mempengaruhi pertumbuhan sistem pendidikan di Cina gitu. Sehingga saat ini kalau misalnya teman-teman Google kayak gitu, universitas terbaik di Asia kayak gitu, nah itu most of itu dari Cina teman-teman semuanya. Jadi universitas-universitas terbaik yang ada di Asia itu most of atau kebanyakan itu dari Cina, sehingga sistem pendidikannya sudah tidak perlu diragukan lagi. Kemudian setelah itu yang hal yang menarik lainnya adalah biaya hidupnya juga nggak beda jauh dengan di Indonesia. Jadi kalau misalnya di Indonesia ya 11-12 dengan di Cina kayak itu, jadi nggak terlalu biaya hidupnya nggak terlalu tinggi sesuai dengan misalnya negara-negara Eropa atau Amerika dan sebagainya gitu. Jadi tidak masalah untuk biaya pendidikan. Jadi udah
apa namanya ekonominya atau negara maju, kemudian setelah itu sistem pendidikannya juga oke, kemudian setelah itu biaya hidupnya juga nggak terlalu mahal, dan biaya kuliahnya itu juga hampir sama kalau misalnya teman-teman kuliah kedokteran di Indonesia. Itu kalau yang PTS malah lebih mahal PTS di Indonesia, tapi kalau misalnya yang PTN mungkin hampir sama dengan kalau teman-teman apa namanya kuliah jalur mandiri gitu, gimana bisnis biasanya kalau di mandiri itu ada uang pangkal yang mahal banget, yaitu nanti Cina juga ada uang pangkal cuma nggak terlalu mahal juga itu teman-teman semuanya. Jadi ini Cina bisa menjadi salah satu alternatif bagi teman-teman yang mau melanjutkan studinya ke luar negeri, terutama bagi teman-teman yang mau kuliah ke kedokteran. Karena untuk kuliah ke kedokteran di Cina juga syaratnya nggak terlalu susah. Sarannya nanti teman-teman cuma seleksi berkas saja, jadi nggak perlu tes, nggak perlu apa namanya tes tulis dan sebagainya, nggak perlu, cuma seleksi berkas saja. Nanti saya jelaskan lebih lanjut gitu. Oke, jadi ini kenapa kalau misalnya ditanya kenapa sih harus kuliah ke Cina kayak gitu. Yang pertama ya tadi yang seperti yang saya jelasin kayak gitu, jadi biaya kuliahnya terjangkau gitu. Jadi nanti akan saya detailkan di bawahnya gitu. Jadi kalau misalnya di Cina itu satu apa namanya perkuliahan itu selama 6 tahun gitu, biayanya hanya sekitar 300 jutaan. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ini sama kalau misalnya teman-teman kuliah di Indonesia gitu. Bahkan kalau di Indonesia ada beberapa PTS untuk masuk aja udah 200-250, 300 itu untuk masuk saja, bukan SPP. Nah ini mulai awal sampai akhir udah 300 jutaan, udah apa namanya selesai gitu. Jadi ini sudah termasuk SPP, sudah termasuk asramanya juga gitu. Jadi nanti kalau teman-teman kuliah di sana itu sudah include biaya biaya asramanya juga gitu. Kemudian biaya hidupnya cukup 2-3 jutaan aja. Apa namanya enggak terlalu mahal, hampir sama kalau misalnya teman-teman kuliah di kota-kota besar di Indonesia, misalnya Surabaya, kemudian selain Jakarta, Bandung, kayak gitu. Mungkin kalau Jogja bisa jadi lebih murah, karena kalau Jogja memang semuanya lebih murah, tapi kalau misalnya teman-teman kuliah di Jakarta, Surabaya, Bandung, dan sebagainya, itu akan sama aja kalau misalnya teman-teman kuliah di China. Kemudian selanjutnya adalah kalau teman-teman kuliah kedokteran di Cina, teman-teman akan mendapatkan gelar MBBS. Jadi apa namanya gelar MBBS ini adalah gelar ganda, Bachelor of Medicine dan juga Bachelor of Surgery kayak gitu. Dan juga teman-teman juga memiliki kesempatan untuk mempelajari ilmu kesehatan tradisional Cina yang tentunya saat ini aja kayak gitu. Cina ini juga salah satu yang terkenal adalah dengan pengobatan tradisionalnya. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya di Surabaya aja banyak sekali toko-toko obat Cina dan sebagainya yang menjual obat tradisional rajaan Cina. Jadi teman-teman juga punya kesempatan untuk mempelajari itu kalau misalnya teman-teman nanti kuliah ke Cina. Kemudian kalau ditanya amannya aman nggak sih? Nah justru kalau di sana itu sangat aman sekali teman-teman semuanya, karena nanti teman-teman kuliah kemudian setelah itu tinggalnya di asrama kampus, sehingga bukan di kos-kosan. Jadi kalau di Indonesia kan di kos-kosan, kalau di Cina ini di asrama kampus. Kemudian setelah itu di sana itu infrastruktur sudah sangat maju. Itu jadi CCTV ada di mana-mana dan sebagainya, sehingga keamanan dan kenyamanannya lebih oke lah. Dan kalau yang kayak tadi gimana pandemi di sana, nah sekarang teman-teman apa namanya googling aja kondisi pandemi di Cina bagaimana itu, kalau misalnya dibandingkan di Indonesia. Jadi pandemi di Cina saya pikir kondisi saat ini udah jauh lebih baik daripada kondisi tahun lalu yang mungkin sangat-sangat menakutkan gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan Indonesia, bahkan kondisinya mungkin lebih baik di sana daripada di sini. Gitu. Kemudian selanjutnya, nah ini yang menarik juga. Jadi nanti ketika teman-teman kuliah di kampus di sana dengan program MBBS tadi kedokteran, nah itu di sana juga menyediakan kantin-kantin halal yang diperuntukkan untuk mahasiswa-mahasiswa muslim, karena memang yang kuliah di sana itu nggak cuma hanya dari Indonesia saja, ada yang dari Malaysia, kemudian setelah
itu ada dari Pakistan, dari India, kemudian setelah itu dari Timur Tengah, yang which is agamanya adalah Muslim gitu. Sehingga di sana akan atau disediakan apa namanya kantin halal yang melayani mahasiswa Muslim. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau misalnya mau makan, tinggal ke kantin kampus udah ada kantin Muslimnya gitu. Jadi apa namanya di Cina ini memang penduduknya banyak kayak gitu, ada 1 miliar lebih kayak gitu, dan memang populasi orang Islam juga banyak juga sih. Jadi kalau misalnya apa namanya tahun 2015 saja di Cina itu umat Islamnya mencapai 50 juta jiwa gitu. Sehingga kayak tadi seperti saya bilang, kalau misalnya mungkin orang Indonesia ini ketika kuliah ke Cina itu yang takutkan adalah satu, biasanya makannya ini gimana, bisa halal atau enggak. Kemudian satu yang kedua adalah kalau misalnya mau ibadah kayak gitu, terutama kalau ibadah sholat sehari-hari sih nggak ada masalah, terutama kalau sholat Jumat itu biasa yang ditanyakan. Nah yang pertama kalau yang masalah makanan aman, karena nanti akan disediakan kantin kampus yang menyediakan makanan halal. Kemudian setelah itu untuk Jumatan juga nanti biasanya kalau misalnya di Jumatan itu memang nggak seperti di Indonesia ya, di mana kalau misalnya mau Jumatan ya masjid di mana-mana dan sebagainya. Tapi kalau di Cina Jumatan juga nggak ada masalah, jam belajar dengan apa namanya waktu Jumatan juga nggak tabrakan kayak gitu. Namun memang biasanya untuk Jumatan bisa ke masjid terdekat di kota tersebut, biasanya dalam satu kota ya ada beberapa masjid. Sehingga kalau misalnya teman-teman di kota ya tipsnya sekitar waktu setengah jaman kayak gitu untuk dari kampus ke masjid kayak gitu, dimana biasanya teman-teman berangkatnya nggak sendirian tapi bareng-bareng dengan yang lainnya kayak gitu. Jadi untuk mahasiswa Muslim juga nggak ada masalah untuk pilihan kuliah ke China. Oke. Kemudian, nah ini yang menarik juga. Jadi selama ini kalau misalnya kuliah di China itu yang permasalahannya adalah kita kesulitan untuk belajar bahasa Mandarin gitu. Tapi ketika nanti teman-teman kuliah di China, terutama program-program yang kita tawarkan, kampus-kampus yang kita tawarkan ini adalah kampus dengan kelas internasional yang pembelajarnya nanti menggunakan bahasa Inggris teman-teman semuanya. Jadi oleh karena itu makanya awal nanti ketika teman-teman daftar atau teman-teman sebelum berangkat, teman-teman wajib memiliki skor TOEFL minimal 450, karena nanti ketika di sana pembelajarannya menggunakan bahasa Inggris gitu. Namun ketika di semester awal atau tahun pertama biasanya ada kelas bahasa Mandarin gitu, which is di mana kalau misalnya teman-teman hidup di sana pasti menggunakannya ya menggunakan bahasa Mandarin di luar kelas gitu. Oleh karena itu teman-teman wajib juga untuk menguasai bahasa Mandarin untuk kehidupan teman-teman di luar kelas. Namun ketika di kelas teman-teman bisa menggunakan bahasa Inggris gitu. Dan tentunya ketika kuliah di sana, satu bahasa Inggrisnya terlatih dengan baik karena di kelas menggunakan bahasa Inggris. Yang kedua, ketika apa namanya keluar kelas menggunakan bahasa Mandarin, sehingga teman-teman juga punya pulang-pulang bahasa Inggrisnya terlatih, bahasa Mandarinnya juga terlatih. Jadi ini apa namanya nilai plus juga gitu. Kemudian nah ini seperti yang saya bilang tadi, jadi kalau kuliah di sana program MBBS itu nggak cuma hanya mahasiswa dari Indonesia saja yang kuliah di sana, tapi dari Pakistan, dari apa namanya negara-negara Asia yang lainnya. Seperti yang saya bilang tadi bahwa di Cina yaitu most of atau top university, banyak universitas apa namanya top ASEAN, Asia yaitu bukan ASEAN, top Asia itu di Cina. Oke, kemudian setelah itu kalau untuk waktu kuliah, nah itu sama dengan di Indonesia. Jadi kalau yang kedokteran itu 6 tahun. Kayak gitu. Cuma nanti ketika teman-teman mau berkarir ke Indonesia, maka teman-teman wajib untuk mengikuti penyetaraan ijazah. Nah ini biasanya pulang ke Indonesia, itu di Indonesia mengikuti penyetaraan ijazah sekitar 1,5 tahun. Gitu. Jadi total kalau misalnya teman-teman kuliahnya sekitar 7,5 tahunan sampai 8 tahun. Kalau misalnya apa namanya teman-teman kuliah di Cina. Jadi kuliah di Cina itu sudah apa namanya lulus dari kampus, dapat ijazah kampus kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman mau berkarir di luar negeri, teman-teman nggak perlu untuk penyetaraan ijazah. Tapi kalau teman-teman mau berkarir di Indonesia, maka teman-teman wajib untuk mengikuti penyetaraan ijazah yang diadakan oleh DIKTI. Gitu. Jadi apa namanya
namanya penyetaraan ijazah ini fungsinya adalah kalau teman-teman mau berkarya di Indonesia. Tapi kalau misalnya nggak mau balik ke Indonesia, nggak masalah. Oke, nah kemudian ya ini yang namanya juga enaknya kalau kuliah di Cina itu syaratnya gampang teman-teman. Jadi yang paling penting teman-teman TOEFL-nya 450 itu aja. Nah kemudian setelah itu selanjutnya yang lainnya adalah pakai nilai ujian sekolah atau nilai yang ada di ijazah. Jadi kalau yang dulu pakai ujian nasional sudah nggak ada, pakai nilai ujian sekolah. Atau kalau yang saat ini yang jelas nanti nilai yang ada di transkrip ijazah. Nah itu yang dibutuhkan sebagai syarat kuliah ke Cina. Nah kalau misalnya daftar saat ini kan tentunya teman-teman bagi yang angkatan 2021 belum punya ijazah. Nah itu teman-teman hanya cukup lampirkan rapor aja. Nah setelah itu nanti ijazahnya bisa menyusul. Jadi sekali lagi prosesnya nggak terlalu ribet, nggak pakai tes tulis, cuma seleksi menggunakan nilai ijazah saja. Gitu. Oke, nah kemudian kalau saya tanya kampusnya apa aja sih kak kalau yang di Cina kayak gitu. Nah ini, jadi kalau sang juara kita ada beberapa kampus yang teman-teman bisa pilih kalau teman-teman mau mendaftar kuliah ke Cina via Sangjuara School kayak gitu. Jadi ada 10 kampus kedokteran yang udah kerja sama-sama kita. Kemudian setelah itu ada satu kampus di Kyrgyzstan. Nah ini juga menarik juga. Jadi kalau teman-teman mau kuliah ke Kyrgyzstan kita juga bisa. Jadi Kyrgyzstan ini sebelahnya Cina, sebelah Asia Tengah gitu ya. Jadi bertetanggaan dengan Kazakhstan, Uzbekistan dan sebagainya kayak gitu. Nah itu masih bisa masuk juga program MBBS ini. Jadi 10 kampus kedokteran yang ada di Cina, kemudian satu kampus kedokteran di Kyrgyzstan, kemudian setelah itu 3 kampus non kedokteran di Cina atau Taiwan gitu. Jadi 2 di Cina, satunya di Taiwan gitu teman-teman semuanya. Nah untuk kampus kedokteran sendiri ada 10. Nah ini ada beberapa, ada Capital Medical, Sanxi dan sebagainya gitu. Jadi yang pertama mungkin yang saya bahas adalah Capital Medical University. Nah ini Capital Medical ini merupakan kampus nomor 2 Medical University. Jadi Cina Medical University rankingnya ini di urutan nomor 2, artinya kampusnya sangat bagus untuk kuliah kedokteran di Cina gitu. Karena untuk kampus, istilahnya kampus kedokteran di Cina, dia berada di urutan kedua. Dan kemudian kalau World University rankingnya dia berada di urutan 433, di mana urutan 433 ini lebih bagus daripada UI, ITB, UGM gitu. Nanti teman-teman bisa cek sendiri di Google. Oke. Nah ini Capital Medical ini ada di Beijing kayak gitu. Kemudian setelah itu kalau kurikulum dan sebagainya ya hampir sama antara satu kampus dengan kampus yang lainnya. Jadi itu. Kemudian selanjutnya adalah Shanxi Medical University. Jadi setelah dari Capital ini ada Shanxi Medical University. Ini World University rankingnya 1677. Jadi kalau di Indonesia 1677 ini setara kalau misalnya kampus-kampus mungkin seperti UDIP, UNPAD, kemudian setelah itu apalagi itu kampus-kampus yang ada jurusan kedokterannya di Indonesia juga. Jadi ada UNDIP, ada UNPAD, mungkin kalau misalnya dibanding UI, kemudian UGM dan sebagainya lebih bagus UGM lah ya. Tapi kalau misalnya 1677 ini ya sekelas UNDIP, UNDA, UNPAD dan sebagainya kayak gitu. Oke. Nah, ini Shanxi, ini ada di provinsi Shanxi, kotanya namanya Taiyuan. Nah, ini profilnya tentang Shanxi, sudah lama didirikannya, sekitar 1919. Kalau yang kurikulumnya, semuanya saya pikir hampir sama antara kampus yang satu dengan kampus yang lainnya. Oke, nah ini kampus Shanxi dan juga foto kegiatan kelasnya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini macam-macam ini. Ini ada orang Indonesia, kemudian setelah itu ini ada orang India, nah ini Pakistan, kemudian setelah itu ada beberapa orang Afrika, kayak gitu. Nah ini juga yang belakang, nah ini ada juga bule juga, kayak gitu. Jadi memang di Cina ini, kayak gitu, most opsi kebanyakan adalah orang-orang Asia Selatan, Asia Tengah,
Asia Tenggara ya. Jadi entah itu Indonesia, Malaysia, kemudian setelah itu ada Pakistan, India, Bangladesh, ada beberapa dari Timur Tengah, kemudian setelah itu ada beberapa katanya itu dari Afrika dan juga baik Eropa maupun Amerika. Tapi yang paling banyak adalah dari Indonesia, Asia Tenggara dan juga India dan sekitarnya, Pakistan dan sekitarnya. Oke. Selanjutnya adalah Yangtze University. Nah, Yangtze University ini World University rankingnya 1777. Nah, hampir sama dengan Shanxi University yang sesuai yang saya bilang tadi. Nah, ini terletak di Provinsi Hubei, kotanya Jinzhou dan Wuhan. Gitu. Jadi ini terletak di kota yang tahun lalu heboh. Gitu. Tapi tahun ini teman-teman bisa cek udah normal, hampir kegiatan-kegiatan ya udah kembali normal, hampir sama kayak di sini, tapi dengan kasus coronavirus yang jauh lebih rendah daripada di Indonesia. Oke, nah itu yang ini gambaran perkuliahannya teman-teman semuanya. Nah, ini gambaran fasilitas-fasilitasnya dan ini adalah asramanya gitu. Jadi nanti kalau teman-teman di sana, maka teman-teman akan tinggal di asrama mahasiswa gitu. Jadi asrama mahasiswa terletak di kampus sehingga aman gitu. Nah, biasanya sih kalau asrama mahasiswa ini sama-sama sekamar dengan orang Indonesia biar lebih nyaman. Karena kalau misalnya kamarnya dengan orang asing atau orang Indonesia, budayanya beda, cara ininya beda dan sebagainya, nanti akan konfliknya lebih memungkinkan terjadi daripada dengan sesama orang Indonesia. Gitu. Oke, kemudian ada Xinjiang Medical University. Nah, ini kalau tadi 1700-an, ini 1951, hampir sama. Jadi kalau teman-teman cek di cwur.org, nah itu 1951 ini ya kampus-kampus masih kayak misalnya UIN kayak gitu yang ada jurusan kedokterannya, kemudian setelah itu UNUD Udayana kayak gitu, bahkan UNUD kayaknya 2000-3000an deh kalau UNUD kayak gitu. Tapi yang jelas kampus-kampus yang di Jawa kayak gitu, yang bukan UI, PB, UGM kayak gitu, nah itu hampir sama dengan kampus-kampus yang ada di Jawa tapi yang bukan UI, PB, UGM kayak gitu. Nah, ini Xinjiang kampusnya, ini gambaran kegiatannya di sana. Seperti yang saya bilang bahwa most of adalah orang-orang India. Nah, dan ada Sifeng. Sifeng University. Nah, ini. Jadi kalau yang tadi ada Capital, Shanxi, Yangtze, kemudian setelah itu ada Springer dari Xinjiang. Nah, itu kalau yang Capital tadi 1000 besar dunia, kalau yang tiga Yangtze, Shanxi, Xinjiang itu 2000 besar dunia. Nah, kalau yang Sifeng ini ada di 4355 dunia. Gitu. Jadi ini kalau misalnya dicek hampir sama dengan kalau misalnya teman-teman kuliah di PTS di Indonesia yang bagus-bagus. Jadi tes PTS di Indonesia yang bagus-bagus itu juga rankingnya juga di antara 3000, 4000-an, 5000. Bahkan kalau misalnya salah satu universitas misalnya Hang Tuah Surabaya yang kedokterannya cukup bagus, itu kalau nggak salah rankingnya sekitar 5000 atau 6000. Nanti teman-teman bisa cek. Gitu. Jadi tetap fasilitasnya bagus dengan ranking yang tetap lumayan bagus juga. Oke, nah ini gambaran kampusnya. Jadi kalau Sifeng itu kampusnya dekat dengan Mongol. Jadi dekat dengan Mongolia, artinya nanti kalau misalnya teman-teman di Sifeng kayak gitu, suhunya lebih dingin dan sebagainya, lebih dekat dengan Mongolia. Nah, kemudian setelah itu ada North Sichuan Medical College. Gitu. Ini di angka 5597, kemudian setelah itu terletak di Provinsi Nanchong. Nah, ini gambaran kampusnya. Kemudian ada Changsha Medical University. Nah, ini 7805. Nah, Changsha Medical University ini memang secara ranking kayak gitu, ini cukup banyak atau cukup besar kayak gitu, cuma memang dia build infrastruktur dan juga build kampusnya cukup masif akhir-akhir tahun ini
gitu, sehingga biaya kuliahnya justru mahal di Changsha ini karena memang dia akhir-akhir ini membuat infrastruktur yang sangat masif sekali. Gitu. Yang mungkin dalam beberapa waktu ke depan dia saya kira akan naik dengan signifikan juga intinya. Nah, ini gambaran tentang Changsha begitu. Kemudian ada UPI Politeknik. Nah, ini terletak di kota UPI, di provinsi UPI maksud saya. Nah, ini ada UPI Politeknik, gambarannya tentang UPI Politeknik. Kemudian setelah itu ada UPI Science and Technology. Jadi UPI di kota di provinsi UPI ini apa namanya, kita banyak ya pilihannya ya. Nah, ini kalau kampus yang ada nama UPI-nya ini ada UPI Politeknik, UPI Science and Technology, dan juga yang terakhir UPI Art and Science University. Kayak gitu. Nah, ini semuanya terletak di provinsi UPI semuanya. Ini gambaran kampusnya. Jadi kalau di Cina ini kampusnya besar-besar semua, teman-teman semuanya. Karena memang Cina ini secara geografis itu sangat luas sekali wilayahnya. Sehingga bangunan apapun di sana, terutama bangunan-bangunan kampus gini, ini sangat-sangat luas. Apalagi yang tidak terletak di ibu kota. Maka kampusnya apa namanya, secara wilayah atau secara luas sangat-sangat besar. Oke, nah ini gambarannya tentang UPI Science and Art University kampusnya. Nah, kemudian ada yang tanya, berapa sih untuk biaya kuliah di Cina, terutama kampus kedokteran? Nah, ini tentang semuanya biayanya. Jadi kalau yang Capital Medical University, kayak gitu, nah, itu biayanya, biaya kuliahnya itu beda ya, antara tahun pertama, kemudian saya tahun kedua sampai tahun keenam. Jadi kalau tahun pertama di Capital Medical, karena memang Capital Medical ini sangat bagus sekali teman-teman semuanya, oleh karena itu biayanya juga mahal atau biayanya jauh lebih besar dibandingkan dengan kampus-kampus yang lainnya gitu. Jadi kalau Capital Medical ini tahun pertama aja, untuk tahun pertama uang pangkal dan juga sudah termasuk asrama, sudah termasuk biaya kuliah satu tahun itu 190 juta. Kemudian setelah itu untuk tahun kedua sampai tahun keenam tiap tahunnya sekitar 128 juta. Itu udah include semuanya. Nah, kalau yang kampus-kampus yang lainnya, nah ini teman-teman bisa baca ini kalau Changsha ini 1679. Nah, kalau yang kampus-kampus yang lainnya, misalnya ini Yangtze yang tadi masih bagus, Shanxi kayak gitu. Nah, itu setiap tahun, tahun pertamanya cuma 93, kemudian setelah tahun kedua dan sampai tahun keenam 48. Artinya satu semester cuma 24 juta. Jadi sekali lagi yang seperti yang saya bilang tadi, harganya sama kayak misalnya teman-teman kuliah kedokteran di jalur mandiri PTN. Jadi teman-teman kalau saya kuliah kedokteran di jalur mandiri PTN juga biaya UKT-nya juga sekitar segituan juga. SPP semesternya juga sekitar 20 sampai 25 juta, bahkan kalau di PTS bisa lebih. Nah, kemudian, nah ini apa namanya, gambarnya. Jadi yang paling mahal memang Capital dan juga Changsha. Tapi kalau yang lain-lainnya hampir sama. Jadi tahun pertama sekitar 70 sampai 90, kemudian tahun keduanya sampai tahun ke-6, nah ini berkisar 30 sampai 40. Which is, artinya kalau misalnya tadi 30, berarti nggak sampai 20 juta per semesternya. Jadi cukup paling 18 juta, 19 juta itu masih ada. Nah, tapi kalau yang apa namanya, tahun pertama tadi karena mahal karena ada biaya uang pangkalnya. Seperti itu teman-teman semuanya. Nah, ini biaya hidup di Cina atau gambaran biaya hidup di Cina. Jadi yang seperti yang saya bilang di awal, kalau teman-teman di Cina ini hampir sama dengan kalau teman-teman hidup di kota-kota besar di Indonesia, Surabaya, Bandung, Jakarta, ya sekitar 2-3 juta rupiah sudah cukup. Oke, gitu. Jadi nggak terlalu apa namanya, mahal biaya hidupnya. Gitu. Jadi 2-3 juta rupiah sudah cukup. Jadi itu sudah termasuk apa namanya, karena biasanya kalau yang asrama ini sudah dibayarkan biaya kuliah ya. Jadi 2-3 juta ini teman-teman untuk makan, kemudian setelah itu teman-teman untuk mau jalan-jalan dan sebagainya masih bisa. Nah, itu
quill tentang beberapa kampus yang ada di Cina. Kemudian ini ada medicine gitu. Jadi country university ranking-nya nomor 9, kalau world university-nya 9278. Memang kalau di Kyrgyzstan ini kita masih belum ada siswa ke sana, sehingga kalau misalnya teman-teman nanti ke sana, maka ya teman-teman yang akan jadi yang pertama gitu. Jadi tergantung, kalau misalnya teman-teman punya mental yang cukup bagus untuk menemani hidup di sana, saya pikir tidak masalah coba, tapi kalau misalnya enggak, mungkin mending ke Cina aja gitu. Nah, cuma kalau yang di Kyrgyzstan, keuntungannya adalah durasinya lebih pendek. Jadi kalau yang di Cina ada 5 tahun, kalau yang di Kyrgyzstan ini cukup 5 tahun saja, teman-teman sudah bisa lulus kuliah. Dan total biayanya sekitar 338 juta. Ini sudah termasuk biaya hidup dan semuanya. Jadi biaya kuliahnya murah banget. Cuma 174 juta itu sudah mulai tahun pertama sampai tahun ke-5. Nah, kemudian kalau ada yang tanya, ada nggak sih kuliah ke Cina tapi bukan ke kedokteran? Nah, kita ada beberapa kampus yang kerjasama dengan kita yang bisa teman-teman akses untuk belajar di sana. Yang pertama adalah Zhejiang University of Technology, kemudian ada Tianjin Science and Tech, kemudian saya itu Chaoyang University of Tech. Nah, ini Chaoyang ini dari Taiwan. Kalau yang 1 sama 2 ini ada di China. Nah, kalau yang Zhejiang ini World University ranking-nya 819, dia masih dalam universitas 1000 universitas terbaik di dunia gitu. Kalau di Indonesia nggak banyak yang masuk 1000 universitas terbaik di dunia, jangan bisa bikin. Kemudian selanjutnya, nah ini pilihan jurusannya macam-macam, kalian bisa ambil engineering dan juga bisnis. Most of adalah engineering dan juga bisnis. Kemudian selanjutnya adalah Tianjin Science and Technology. Nah, ini ada di peringkat sekitar 1412 gitu. Nah, ini pilihan jurusannya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, most of adalah engineering, business, kemudian setelah itu management. Jadi most of, selain kedokteran, pilihan universitasnya adalah engineering, business, dan juga management. Nah, ini kampusnya. Nah, kemudian setelah itu, ini di Chaoyang University of Technology. Jadi ini ada di Taiwan. Jadi kalau yang tadi di Cina, kalau yang ini di Taiwan. Nah, ini pilihannya. Kemudian saya bilang ada management, ada teknik, kemudian ada beberapa ya, komunikasi, sastra Inggris, dan sebagainya. Tapi most of adalah management, bisnis, dan juga engineering. Oke, nah ini gambaran tentang kampusnya Chaoyang University of Technology yang ada di Taiwan. Oke. Nah, berapa sih biaya kuliahnya? Nah, Zhejiang University of Technology itu biayanya, karena benar-benar bukan kedokteran, maka kuliahnya cukup 4 tahun saja teman-teman semuanya. Itu total di tahun pertama itu 52 juta. Kemudian setelah itu, tahun kedua sampai tahun keempat juga sama, 52 juta. Gitu. Sehingga kalau misalnya 4 tahun berarti sekitar 208 juta. Nah, ini di Zhejiang ini terdapat peluang beasiswa mulai tahun pertama kuliah dengan seleksi nilai rapor semester 1 sampai 5. Gitu. Nah, ini beasiswanya bisa, tapi nanti teman-teman pasti akan bayar uang kuliah dulu. Kalau teman-teman dapat beasiswa, maka nanti dirupakan cashback. Gitu. Nah, cashback-nya macam-macam, bergantung namanya nilai teman-teman. Kalau nilai teman-teman bagus banget, bisa jadi gratis kuliah sampai tahun keempat. Tapi kalau enggak, ya mungkin cukup untuk uang saku aja. Gitu, beasiswanya. Kemudian ada Tianjin University of Science and Technology. Nah, ini biayanya tahun pertama 61, tahun 2 sampai 4 juga sama, 61 juta. Sehingga kalau misalnya 4 tahun, itu sekitar 240 juta. Itu kemudian setelah itu Chaoyang University of Technology. Nah, ini lebih murah teman-teman semuanya, 42 juta setahun. Itu ini udah include asrama semuanya ya. Jadi 42 juta setahun, kalau misalnya 4 tahun berarti sekitar 168 juta. Dan
di Chaoyang University of Technology ini gratis uang kuliah semester 1. Jadi semester 1 teman-teman otomatis tahun pertama nggak terlalu mengeluarkan uang banyak karena semester 1-nya gratis dan juga semester 2-nya dapat diskon 50%. Cuma sekali lagi ini nanti berupa cashback teman-teman semuanya. Jadi teman-teman tetap akan harus bayar dulu kemudian nanti uangnya akan dikembalikan oleh pihak kampusnya gitu. Namun kalau yang di Chaoyang atau di Taiwan itu teman-teman harus punya deposit. Artinya bukan deposit ya, artinya harus punya riwayat transaksi bank kayak gitu. Nah, itu sekitar 100 sampai 150 juta dalam ditunggu dulu ya, sepertinya ada kendala koneksi ini dari Mas Falah. Sebentar ya. Oke, baik. Nah, semuanya mohon maaf. Tadi jaringannya terputus, kayak gitu. Oke, nah saya lanjutkan ya. Jadi sampai mana ya penjelasannya ya? Sampai ini, benar? Halo? Halo?
udah dengar suara saya, teman-teman? Udah ya? Oke, baik. Oke. Sebentar, saya host disable. Mohon maaf, ini Mbak Admin host disable, terus participant host. Share screen-nya tolong di enable dong, karena ini saya mau share screen disable. Oke, teman-teman semuanya, jadi mohon maaf ya karena ini konsekuensi dari webinar online, maka salah satunya adalah jaringan internet yang bisa saja mendadak bermasalah setiap saat. Oke, nah saya lanjutkan announcement-nya. Jadi itu adalah beberapa kampus yang ada di Cina tadi, ada 10 kampus kedokteran yang ada di Cina, kemudian setelah itu satu kampus kedokteran yang ada di Kyrgyzstan, kemudian setelah itu ada dua kampus teknik dan juga bisnis yang ada di Cina, kemudian setelah itu ada satu kampus yang ada di Taiwan. Nah, kalau misalnya mau daftar, itu syaratnya apa aja sih? Nah, ini syaratnya dalam. Jadi teman-teman cukup nantinya serahin paspor aja, kemudian setelah itu teman-teman juga butuh transkrip ijazah. Kalau misalnya yang sekarang, jadi bisa pakai rapor dulu, nanti kalau udah dapat ijazah, baru disertakan, kayak gitu. Nanti nggak perlu diterjemahkan, karena nanti yang menerjemahkan adalah kita. Gitu. Kemudian selanjutnya teman-teman, nah ini ada KK, KTP, akte kelahiran dan sebagainya, foto 4x6 dan sebagainya, kayak gitu. Nah, kemudian yang saya tanyakan adalah TOEFL. Nah, TOEFL ini teman-teman nggak harus ada ketika mendaftar, tapi harus ada ketika teman-teman mulai masuk perkuliahan. Gitu. Atau ketika nanti teman-teman kalau tahun ini sudah memungkinkan berangkat, tapi kalau enggak ya mungkin kuliahnya online. Gitu. Jadi TOEFL nggak diharuskan untuk pendaftaran, tapi TOEFL nanti diwajibkan ketika teman-teman mau memulai perkuliahan. Karena biasanya pendaftarannya kita udah buka saat ini sampai nanti biasanya bulan September, kemudian saja mulai perkuliahannya sekitar Oktober atau November. Tergantung nanti kondisinya seperti apa. Nah, itu teman-teman semuanya. Kemudian nantinya teman-teman sebelum berangkat putus lagi. Nah, ini saya lanjutkan ya. Mbak Amin minta tolong di enable share screen-nya ya, sudah. Ya, baik. Maaf jaringannya sedang tidak bersahabat. Oke. Saya lanjutkan. Tadi itu prosedur pendaftarannya. Jadi nanti teman-teman bisa konsultasi dengan kita. Kalau misalnya memang butuh konsultasi atau kalau enggak nanti bisa langsung daftar aja. Kemudian setelah daftar nanti dokumennya akan kita kirimkan ke kampus. Kemudian setelah itu nanti kalau udah dapat surat penerimaannya nanti kita akan uruskan visa dan sebagainya. Kayak gitu. Kemudian setelah itu nanti teman-teman bayar biaya awal uang kuliah. Jadi yang dibayar adalah biaya uang kuliah untuk tahun pertama. Yang tadi yang saya bilang ada yang 70, ada 90, ada yang 180 kalau yang di 180 atau 190 tadi yang ada di Capital Medical. Kemudian satu medical test. Nah, medical test ini teman-teman bisa lakukan secara mandiri di rumah sakit gitu, nanti sebelum keberangkatan.
Kemudian nanti kalau tahun ini sudah bisa berangkat, maka kita apa namanya akan lanjut proses briefing, proses visa, dan juga pemesanan tiket pesawat. Nah, ini pemesanan tiket pesawat, teman-teman sebenarnya bisa pesan sendiri atau juga bisa pesan ke kita dengan harga yang sama dengan apa namanya tiket yang maskapai. Jadi kita cuma bantu pesankan aja kayak gitu. Kemudian setelah itu pelunasan pembayaran uang kuliah dan pemberangkatan. Nah, kemudian setelah itu ini biaya pendaftaran yang ada di Indonesia. Jadi kalau yang tadi yang saya jelaskan tadi itu biaya kuliahnya. Nah, kemudian setelah itu kalau yang biaya pendaftaran di Indonesia, nah ini ada sendiri. Nah, biaya pendaftaran di Indonesia itu ada dua gelombang. Yang pertama ada gelombang 1, ini bisa sampai 15 Januari sampai 2 Mei. Kemudian setelah itu yang gelombang kedua nanti 3 Mei sampai 27 Agustus. Jadi kita masih bisa buka sampai Agustus, akhir Agustus semuanya. Jadi bisa untuk yang gelombang 1 itu ada beberapa variabel. Ada untuk pelatihan bahasa, administrasi pendaftaran, medical check up, tiket pesawat di mana, medical check up dan tiket pesawat ini teman-teman bisa lakukan secara mandiri, jadi nggak harus via kita. Gitu. Tapi ini estimasinya aja, gitu. Tapi nanti yang harus via kita ini adalah pelatihan bahasa dan juga biaya administrasi pendaftaran. Nah, kalau di semester atau gelombang 1 untuk kampus kedokteran, teman-teman bayarnya 11 juta, kalau yang non kedokteran berarti 7 juta. Gitu. Kemudian kalau yang gelombang 2 untuk yang kampus kedokteran bayarnya 12,5, kalau yang non kedokteran berarti 7,5. Nah, itu teman-teman semuanya sharing kita hari ini tentang peluang teman-teman semuanya untuk kuliah di Cina, baik nanti itu kampus kedokteran maupun yang non kedokteran. Gitu. Jadi ini sekilas gambar-gambar apa namanya kakak-kakak tingkat teman-teman semua yang udah berangkat di sana. Gitu. Oke, baik, saya kembalikan ke Mbak Deva. Saya persilakan Mbak Deva. Terima kasih Mas Fala penjelasannya. Nah, ini belum ada yang masuk nih pertanyaannya ya di chat. Yuk teman-teman bisa mas bisa chat atau mungkin mau silahkan kalau mau tanya langsung atau gimana nih kalau gitu dari Mbak dulu deh yang tanya mungkin biasanya. Ini saya apa namanya sharing juga semuanya sebelum karena belum ada yang tanya gitu jadi apa namanya tahun ini itu memang dengan kondisi yang pandemi seperti itu perkuliahan tidak bisa dilaksanakan secara offline maka perkuliahan dilakukan secara online. Nah, seperti ini kondisi kalau misalnya perkuliahan secara online gitu. Jadi nanti via aplikasi kemudian setelah itu ini kondisinya yang ada di UB Politeknik gitu. Jadi ini semester lalu sebelum libur. Saat ini perkuliahan sedang di posmen. Jadi kalau dilihat di sini, nah ini udah banyak mahasiswa Indonesia, kemudian juga ada yang ini wajah-wajah India, gitu. Nah ini kalau perkuliahan online, ya kondisinya seperti ini. Nanti sama kalau kuliah di Indonesia secara online. Gitu. Itu sih, gimana ada apa? Nah ini ada yang chat. Ini masih belum ada pertanyaan. Oh, udah ada pertanyaan itu Mas. Satu dari Javier di chat. Apakah saya bacakan? Oke, saya baca sendiri. Oke, jadi baik. Kalau di sana itu nanti kuliah Mandarin atau apa namanya bahasa Mandarin itu nanti bagian dari pembelajaran di tahun pertama teman-teman semuanya. Jadi teman-teman ketika di Indonesia itu nanti akan ada pelatihan bahasa kayak gitu sebagai dasar aja tapi nanti ketika tahun pertama teman-teman akan menjalani kelas bahasa kembali di tahun pertama jadi kalau yang ambil kedokteran biasanya untuk kelas tahun pertama itu ada kedokteran dasar dan juga kelas bahasa Mandarin kayak gitu jadi teman-teman nggak usah ambil pusing untuk persiapan dan sebagainya kayak gitu untuk tes dan sebagainya karena ya nanti sudah terfasilitasi cukup belajar di sebelum persiapan pemberangkatan atau sebelum persiapan perkuliahan kalau nanti belum bisa berangkat dan juga nanti di tahun pertama. Oke,
Kemudian setelah itu yang kedua, Kak izin bertanya, apakah mendaftar sekolah kedokteran di Cina ada minimal dan maksimal batasan umur gak ya, Kak? Gitu. Jadi kalau yang tahun ini itu batasnya adalah angkatan tahun 2017. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman masih apa namanya angkatan 2020, 2019, 2018, 2017 masih memungkinkan. Tapi kalau udah 2016 kayak itu, nah itu masih sudah nggak bisa. Gitu. Jadi sekali lagi batasan umurnya ada kayak itu untuk yang S1 ini batasannya adalah terakhir angkatan 2017. Itu pertanyaan dari Bella Berliana. Kemudian, nah ini Kak, ada apa ada persyaratan khusus untuk kedokteran supaya wajib? Nggak ada. Kalau yang di Cina ini nggak ada kayak gitu. Jadi teman-teman bisa daftar, entah itu dari apa namanya SMK juga bisa. Gitu, nggak ada masalah kalau yang di Cina. Itu. Ada pertanyaan yang lainnya? Mbak Deva? Oke, ya Mas. Ini belum ada pertanyaan yang masuk lagi ya? Gini. Biasanya tapi ada pertanyaan ini sih Mas, saya boleh nanya enggak ya? Ya boleh, silakan. Jadi pertanyaannya lebih ke, nanti ketika lulus, apakah adik-adik itu bisa bekerja di Indonesia? Atau intinya peluang kerjanya di Indonesia bagaimana? Gitu sih Mas. Ya, baik. Gitu ya, seperti yang saya jelaskan tadi di awal bahwa ketika teman-teman kuliah kedokteran, jadi kalau yang non-kedokteran, itu yang manajemen, teknik, dan sebagainya, itu nggak perlu ya. Tapi kalau teman-teman yang kedokteran, itu teman-teman wajib untuk melakukan sertifikasi, penyetaraan ijazah namanya itu. Jadi sebagai apa namanya perkuliahan atau pendidikan profesi, kayak gitu, nah itu wajib disetarakan dengan di Indonesia. Tapi kalau teman-teman apa namanya kuliahnya teknik manajemen dan sebagainya ya bebas saja berkarir di Indonesia. Tapi kalau yang teman-teman dokter kemudian setelah itu kembali lagi ke Indonesia, maka teman-teman dari manapun ya, nggak cuma dari Cina, entah itu teman-teman kuliah di Amerika, Australia, Eropa, apa namanya Jepang, manapun kayak gitu, kalau kembali ke Indonesia kuliah kedokteran, maka teman-teman wajib untuk melakukan penyetaraan ijazah itu. Jadi penyetaraan ijazah kurang lebih sekitar 1,5 sampai 2 tahun. Gimana nanti teman-teman ya akan kayak koas gitu gambarnya. Jadi kuliahnya atau praktek di rumah sakit. Jadi kayak magang di rumah sakit, tapi teman-teman nanti daftarnya itu ke kampus. Nah kampus nanti akan ngelinkan ke rumah sakit. Kayak gitu sih. Jadi tentunya kalau misalnya luar lulusan Cina kayak gitu, atau lulusan luar negeri kayak gitu, ya di mata apa namanya orang Indonesia ini tentunya nilai plus kayak gitu. Cuma tadi kalau khusus yang kedokteran teman-teman wajib untuk melakukan penyetaraan ijazah sekitar 1,5 sampai 2 tahun. Terima kasih Mas, semoga membantu juga ya kalau teman-teman ada pertanyaan yang sama. Ini ada pertanyaan lagi Mas yang sudah masuk dari Javier. Kak mau tanya, setahu saya mahasiswa saya itu enggak, ya betul. Jadi kalau di Cina ini memang agak ketat kayak itu. Jadi kalau yang apa namanya karena teman-teman ini bukan visa pekerja ya. Nanti visanya adalah visa pelajar kalau di sana. Nah, tapi teman-teman masih bisa doing something di sana gitu. Dimana kalau misalnya teman-teman apa namanya kita tahu bahwa most of barang-barang kita yang ada di Indonesia itu adalah impor dari Cina kayak gitu. Maka teman-teman sebenarnya bisa jualan barang-barang Cina ke Indonesia gitu. Nah, itu peluang bisnis yang sangat menguntungkan sekali atau ya cukup bagus sekali karena beberapa teman-teman saya kayak gitu yang lulusan-lulusan Cina saat ini dia main importir barang-barang Cina dan itu skala bisnisnya juga cukup besar juga kayak gitu. Jadi memang karena dia teman-teman pegangnya ada visa pelajar, teman-teman ya bisa sih untuk bekerja gitu, tapi teman-teman bisa untuk doing something tadi, di mana ada peluang most of barang-barang di Indonesia ini adalah barang-barang Cina, sehingga teman-teman ya tinggal link and match aja, misalnya ambil di marketplace sana, nah jual di Indonesia, nah itu udah oke gitu, kan nggak banyak juga orang yang bisa bahasa Mandarin, teman-teman di sana teman-teman bisa bahasa Mandarin, punya
apa namanya link yang cukup banyak di sana dan supaya itu bisa dimanfaatkan. Oke. Kemudian apalagi tuh Kak, apakah ada beasiswa untuk sekolah kedokteran di Cina ya Kak? Kalau boleh tahu beasiswa apa aja ya Kak? Dan kira-kira untuk persyaratan apa aja? Oke, jadi kalau untuk beasiswa sendiri itu biasanya ada di tahun kedua gitu. Jadi untuk yang di tahun pertama biasanya kalau enggak yang kuliah Cina ini enggak ada gitu. Kecuali tadi yang ada beberapa kampus yang saya sebutkan tadi, kalau yang lainnya nggak ada, itu adanya di tahun kedua. Jadi nanti ketika tahun kedua, teman-teman akan punya kesempatan untuk mendapatkan beasiswa, gitu. Nah, itu berdasarkan apa? Berdasarkan IP teman-teman, kayak gitu. Jadi, maka oleh karena itu, ketika teman-teman IP-nya bagus, maka punya kesempatan untuk dapat beasiswa yang lebih besar, atau peluang dapat beasiswanya lebih besar, gitu. Jadi intinya adalah beasiswanya di tahun kedua dan berdasarkan seleksi IP. Itu sih dari Bella Berliana. Oke, terima kasih Mas Fala jawabannya. Ini belum ada pertanyaan yang masuk lagi. Apakah ada yang lain nih? Pengen tahu apa lagi nih? Biar bisa dijawab secara langsung pertanyaannya. Okay. Yuk, yang lain yuk. Atau sudah jelas semua nih? Sudah jelas? Okay, sambil menunggu kalau teman-teman ada pertanyaan, ini saya mau share. Okay. Nah, ini adalah semua. Jadi teman-teman bisa mengakses semua informasi kayak gitu tentang perkuliahan atau pendaftaran kuliah ke Cina itu di website kita namanya kuliahcina.changjiangschool.com. Nah, teman-teman bisa baca-baca di sini. Kemudian setelah itu di sini ada profil-profil kampusnya, pilihan kampusnya apa aja kayak gitu. Nah, ini misalnya ini di Yangtze kayak gitu. Nah, ini di sini ada profil kampusnya, ada video kampusnya, kemudian setelah itu apa namanya, ada biayanya, semuanya ada di website kita. Jadi website kita namanya kuliahcina.changjiangschool.com. Nah, teman-teman nanti bisa akses kayak gitu untuk mendapatkan informasi yang lebih detail tentang pendaftaran kuliah atau peluang kuliah ke Cina kayak gitu. Kemudian kalau mau lebih detail lagi, nah teman-teman bisa akses ini booklet dan brosur tadi di website tersebut. Kemudian setelah itu ini ada pilihannya, ada Cina, Malaysia, Turki. Nah, kalau teman-teman mau informasi tentang Cina, maka kuliahnya kuliah Cina. Kalau Malaysia atau kuliah ke Malaysia, maka Malaysia. Kalau Turki, ya Turki, kayak gitu. Karena ini webinarnya Cina, saya klik ini. Nah, di sini nanti teman-teman bisa akses PPT yang saya jelaskan tadi. Kemudian setelah itu teman-teman bisa juga akses biaya kuliah. Nah, ini biaya kuliahnya secara detail, dan juga teman-teman bisa akses juga ini biaya hidupnya juga udah termasuk perhitungan biaya hidup sudah kita hitungkan di sini. Teman-teman bisa akses semuanya yang ada di sini. Jadi ini sudah biaya kuliah tahunan, biaya hidup per tahun dan sebagainya, jadi kenanya berapa. Nah, itu sudah ada di sini semuanya. Nanti teman-teman bisa akses semuanya ada di sini, dan ini FAQ juga ada di sini. Baik itu FAQ, ini ada Cina, Turki, Malaysia, semuanya ada di sini. Teman-teman bisa akses semua. Itu, teman-teman. Sambil menunggu ada pertanyaan, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Udah dijelasin juga banyak nih. Jadi teman-teman, kalau memang ingin tahu infonya dulu, ingin baca-baca dulu dari PPT yang disampaikan Mas Falah, atau ingin lebih detail nih tahu biaya kuliahnya tadi masing-masing kampusnya, bisa dilihat ya lewat web tadi kuliahcina.sangjuaraschool.com, kemudian bisa pilih informasi di booklet itu tadi. Nah, tapi memang kalau ada pertanyaan lebih lanjut,
teman-teman bisa tanya juga ya langsung ke admin Sang Juara School. Teman-teman di sini pasti udah gabung di grup semua kan? Nah, nanti bisa aja chat ke admin yang tadi nge-share info webinar hari ini. Teman-teman bisa chat, tanya-tanya aja. Semua yang pengen ditanyain boleh tanya ke admin kalau ada yang kurang jelas, oke? Kalau mau tanya sekarang juga boleh, silahkan. Masih ada waktu, masih ditunggu nih apakah ada pertanyaan atau memang masih belum muncul lagi pertanyaannya. Kayaknya sudah jelas semua ya. Okay, belum baik. Muncul pertanyaan lagi. Oke, nggak apa-apa. Tadi ya, intinya okay. Cari info dulu via web, kemudian bisa baca-baca semua infonya, bukletnya. Oh, masih ada ini, Kak. Masih ada. Masuk dari Muhammad, Mas Fala. Oke, baik. Kak, untuk penyetaraan untuk kedokteran Indonesia susah atau tidak, Kak? Kayak gitu. Seperti yang saya bilang tadi, waktunya sekitar 1,5 sampai 2 tahun. Kayak gitu untuk waktunya. Kalau susah atau enggaknya ini relatif ya. Kayak gitu. Tapi karena teman-teman sudah menjalani kuliah kedokteran selama 6 tahun, kayak gitu, saya pikir enggak terlalu susah. Karena teman-teman sudah menjalani kuliah kedokteran dan penyetaraan ijazah ini sebenarnya teman-teman kayak ngulang lagi aja, kayak gitu, beberapa apa namanya hal yang mungkin tidak diajarkan di Cina, kayak gitu, karena apa namanya ada beberapa penyakit yang ada di Indonesia nggak ada di sana. Kemudian satu ada apa namanya ya ilmu-ilmu yang mungkin di ada di kurikulum Indonesia yang nggak ada di sana, nah itu yang diajarkan gitu sih. Tapi kalau susah atau enggaknya relatif, tapi saya pikir karena teman-teman sudah kuliah kedokteran selama 6 tahun di Cina, kayak gitu, nah maka nggak terlalu susah gitu sih. Kalau misalnya mau cari tahu tentang penyetaraan ijazah, teman-teman bisa langsung di YouTube, itu banyak yang lulusan luar negeri kedokteran, kayak gitu, itu apa namanya mahasiswa kedokteran di luar negeri itu ada komunitasnya, ada perkumpulannya namanya ILUNI kalau nggak salah, ikatan mahasiswa kedokteran di luar negeri, kayak gitu. Nah itu teman-teman bisa follow apa namanya IG-nya atau apanya. Biasanya kalau misalnya di YouTube itu banyak juga yang mengadakan seminar online tentang penyetaraan ijazah yang dari luar negeri ke Indonesia, cara-cara itu. Oke, terima kasih jawabannya Mas Fala. Semoga menjawab ya. Bisa cari info itu tadi di website atau di YouTube. Oke, ada pertanyaan yang lain? Oh, ada nih. Dari Kori. Sorry. Kemarin tadi bukan ILUNI ya. Kalau ILUNI itu Ikatan Alumni UI Paluni yang benar. Jadi kalau ILUNI itu Ikatan Alumni UI gitu. Oke, maaf yang mengenai peluang mendaftar dalam di Cinanya bagaimana ya Kak? Nah ini saya bingung jelaskannya gimana ini. Mengenai peluang mendaftar kedokteran di Cina bagaimana ya Kak? Oke, nah nanti karena apa namanya menjawab ini sama aja saya mengulangi webinar kayak gitu. Nah nanti jawabannya adalah Mbak Kori bisa akses yang tadi yang saya bilang, website kita kuliahcina.changjiangschool.com. Mbak Deva mungkin bisa dibantu untuk saya di kolom chat. Nah Mbak Deva minta dong kuliah Cina website kita dan juga ini driftnya. Jadi Mbak Kori nanti bisa baca-baca di situ. Nah itu yang di chatkan sama Mbak Deva itu websitenya. Kemudian setelah itu driftnya ada juga bit.ly.info bit.ly/info-kuliah-ln. Kemudian setelah itu di folder Cina. Nah itu Mbak Kori mengenai jawabannya. Karena kalau saya jawab ini maka sama kayak saya ngulang webinarnya. Ya, atau nanti untuk Mbak Kori ya, ini nanti kan ada rekaman nih, bisa nih kalau memang karena ketinggalan bisa dilihat rekaman dari Zoom ini yang akan kita upload setelah webinar di YouTube Sang Juara School. Jadi bisa dicari ya nanti di YouTube Sang Juara School rekaman dari webinar ini, nanti bisa disimak tuh webinarnya dari awal sampai akhir. Oke.
Apakah ada pertanyaan yang lain sebelum kita tutup sore ini? Oke, jadi kalau nanti teman-teman sudah jelas, kemudian satu misalnya nih, misalnya habis ini kemudian saya disampaikan ke orang tuanya, kemudian kalau misalnya orang tuanya juga mau mendapatkan penjelasan, nah teman-teman bisa kontak ke admin, nanti kita jadwalkan untuk sesi konsultasi secara privat gitu. Jadi nanti bisa dijadwalkan untuk sesi konsultasi secara privat via Zoom, kayak gitu. Jadi nanti dengan kita, via sang juara, dan juga dengan teman-teman dan juga orang tua teman-teman, kayak gitu. Jadi one by one, gitu. Sehingga teman-teman bisa leluasa untuk menanyakan detail peluang kuliah ke Cina. Gitu. Ya, betul sekali. Nah, ini sudah muncul ya nomornya di layar teman-teman. Atau kalau memang sudah gabung di grup, bisa dicari aja chat admin yang tadi ngingetin untuk webinar sore ini. Nah, itu bisa dicat aja kalau memang mau tanya lebih lanjut ataupun mau langsung konsultasi nih, mau via Zoom gitu. Silakan langsung bilang aja, "Kak, mau lanjut konsultasi karena orang tua ini sudah setuju mau daftar kuliah ke Cina," gitu ya. Oke, atau butuh meyakinkan orang tuanya juga boleh kok. Jadi misal pengen banget tapi orang tuanya masih belum yakin nih, boleh diajak juga ya orang tuanya. Silakan dicatat dulu atau nggak apa-apa, cari aja di grup nomornya nih, pasti ada gitu. Oke. Pertanyaan yang lain sudah tidak ada ya. Oke, sudah cukup sesi sore ini? Sudah cukup dari Mas Fala juga? Oke, terima kasih Mas. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Mas Fala sudah menyempatkan waktunya sore ini ya, untuk jelasin ke adik-adik di sini. Mohon maaf tadi sempat putus nyambung. Oke, ya semoga bisa bermanfaat nih infonya buat teman-teman yang mempersiapkan diri buat kuliah nih. Teman-teman, webinar sore ini kita cukupkan ya. Terima kasih banyak juga yang sudah menyempatkan sore ini. Kita ketemu lagi di webinar minggu depan dengan tema yang lain ya. Tentunya dengan tema yang lain nih. Kalau yang masih cari-cari nih, mau membandingkan, mau kuliah ke negara yang mana, boleh ditungguin lagi infonya. Atau kalaupun yang udah ikut minggu ini mau ikut lagi, tentu dipersilahkan ya. Jadi minggu depan tungguin ya info webinar selanjutnya dengan tema yang lain. Kira-kira ada yang bisa nebak nggak ya? Di mana nih minggu depannya? Kita jalan-jalan ke negara mana? Oke, terima kasih banyak teman-teman. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.